untuk Hina Fillah Al-Habib Ubaidillah Al-Habsyi. Fadhil Al-Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa sharrif wa azzim ala habibika wa nabiyika wa safiyika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Habib Anis bin Syahab dari Jakarta, yang mana beliau ini asalnya dari Lawang. Tamu kita dari Hyderabad, Muhammad Sayyid, Masya Allah, yang berdakwah di Hong Kong. Segenap kru TV9, para pemirsa TV9, baik yang di rumah ataupun yang di studio, yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tadi sama-sama kita dengar dari Habib Anis, kita ini selain bersalawat juga memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika kakeknya Abdul Muttalib memberi nama beliau Muhammad, ditanyakan oleh kaum Quraisy yang lain, "Wahai Abdul Muttalib, kenapa engkau memberi nama yang baru? Walam takun lahu samiyah." Belum pernah ada orang Quraisy yang waktu itu diberi nama Muhammad. Maka Abdul Muttalib menjawab, "Arju an yuhmad." Aku mengharap dengan diberi nama dia Muhammad, dia akan selalu dipuji. Luar biasa. Bukan hanya dipuji oleh kita, bukan hanya dipuji oleh orang-orang yang saleh, tapi juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pujian Allah di Al-Quran. Tadi disebutkan oleh Habib Anis, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Itu pujian Allah. Kalau orang yang alim, seorang wali, bahkan mungkin Nabi sendiri memuji orang, pasti orang itu bukan orang yang biasa. Orang itu orang yang luar biasa. Sering Nabi memuji sahabat-sahabatnya. Dan memang betul terbukti sahabat yang dipuji oleh Nabi bukan manusia biasa. Nah, bagaimana kalau manusia langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ambil dua kata saja pujian Allah. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Ar-ra'uf ar-rahim itu nama siapa? Nama Allah. Ar-ra'uf ar-rahim sifat siapa? Sifat Allah. Kalau Allah sendiri memuji hambanya, memuji ciptaannya, dan menamakan ciptaannya tersebut dengan namanya, maka bisa disebut orang gila kalau orang tersebut menganggap Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Kalau sudah Allah yang memuji, sampai-sampai guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang sekarang beliau berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, beliau mengarang maulid. Di dalam doa maulid beliau mengatakan, "Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana, lakinna hubban fi sarairi qad da'a limadihi sohwati rabbina wahadana." Allah itu sudah memuji Nabi, maka apalah artinya pujian kita dibandingkan dengan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala? Gak ada apa-apanya. Semua makhluk memuji Nabi Muhammad, masih lebih mulia pujian Allah, masih lebih agung pujian Allah. Tidak ada yang memuji Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tetap terpuji dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga paman beliau sendiri Abbas pernah suatu ketika izin sama Rasulullah, "Urid an amtadihuka." Saya ini ingin memuji engkau ya Rasulullah. Paman sendiri memuji ponakannya. "Qul la yufdidillahu fak."
katakan semoga Allah selalu menjaga mulutmu. Dan Sayyidina Abbas diriwayatkan meninggal giginya utuh. Sudah tua giginya enggak pernah tanggal karena didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wastanarat binurikal ufuqu. Pujian yang luar biasa. Ketika engkau dilahirkan wahai Nabi, bumi ini bersinar terang benderang. Bukan hanya bumi, bahkan seluruh penjuru alam semesta terang benderang pada malam kelahiranmu ya Rasulullah. Pamannya sendiri memuji Nabi. Enggak pernah dilarang sama Nabi. Bid'ah kon. Muji aku bid'ah. Kon ngomong bid'ah iku wis bid'ah. Sebab Nabi enggak pernah membid'ahkan orang. Enggak ada riwayat. Di hadis atau di asar Nabi mengatakan bid'ah, kaoleh. Enggak pernah. Loh, kok sekarang sampean? Nggih. Wani membid'ahkan orang. Berarti yang Anda lakukan membid'ahkan orang itu adalah suatu bid'ah. Anda sering melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi di depan Nabi langsung memuji Nabi, Hasan bin Thabit. Wa ajmalu min kalam tara qattu aini wa ahsanu min kalam talidin nisa'u wulidta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Lebih tampan darimu ya Rasulullah tidak pernah dilihat oleh mata manapun. Gantengnya memang luar biasa. Jangankan sahabat yang perempuan, sahabat yang laki itu paling senang memandang wajah Nabi Muhammad. Bahkan si istri beliau sendiri, Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau mengatakan seandainya wanita-wanita yang memandang Nabi Allah Yusuf, mereka memandang Nabi Muhammad, niscaya mereka tidak akan sadar memotongi hati mereka. Ketika memandang Nabi Yusuf, mereka enggak sadar motong jari karena gantengnya Nabi Yusuf. Tapi kalau mereka mau memandang Nabi Muhammad, enggak bakal terasa kalau mereka memotongi jantung mereka. Luar biasa gantengnya Nabi Muhammad. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Lebih bagus darimu enggak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan wa khalqa. Paling baik akhlaknya, juga paling baik postur tubuhnya dari rambut sampai ujung kaki. Terbaik. Karena memang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Wulidta mubarra'an min kulli aibin, kau dilahirkan tidak ada kekurangan sama sekali. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah sesuai permintaanmu. Kalau yang namanya manusia itu pasti ada kurangnya. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut al-insanul kamil, manusia yang sangat sempurna. Sahabat Hasan bin Thabit tadi ketika memuji Nabi enggak dilarang sama Nabi, enggak oleh kon muji aku enggak oleh. Bid'ah muji aku ku bid'ah. Enggak ono ngomong ngono Nabi Muhammad. Ketika masuk ke kota Madinah disambut tala'al badru 'alaina. Gawe rebana iki putune cilik-cilik. Rebananya besar-besar. Yang nyambut Nabi Muhammad enggak ada dilarang, enggak oleh mukul rebana, haram bid'ah kaono. Nah, kok saat niki sik buru duwe jenggot celonone kebanjiran ngomongi sembarangan, dasar guwob, naudzubillahi. Maka alhamdulillah
kita termasuk sebagai umat Nabi yang cinta Nabi, yang senang memuji Nabi, senang bersolawat kepada Nabi. Semoga kita dan orang yang kita cintai selalu istiqamah untuk memuji Nabi, selalu istiqamah bersolawat kepada Nabi, selalu istiqamah untuk mengikuti tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau telah pisahkan zaman kami dari zaman Nabi Muhammad, jangan Engkau pisahkan diri kami dari Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan Engkau pisahkan fikiran kami dari Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan Engkau pisahkan perilaku kami dari Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, perbesar rasa cinta, rasa rindu kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Jadikanlah kami dan orang-orang yang kita cintai sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu menggembirakan hati Nabi Muhammad dengan melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya Allah, Engkau telah jadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad, maka kelak di hari kiamat, ya Allah, kami mohon bangkitkan kami dan orang yang kami cintai dalam keadaan baik sehingga dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah bercahaya, rambut kepala, tangan kaki bercahaya sehingga diakui sebagai umatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, betapa celakanya kami dan orang yang kami cintai, ya Allah, kalau di bumi sebagai umatnya tapi kelak di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan hitam legam sehingga tidak diakui oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, maka kami mohon, ya Allah, mulai malam ini sampai akhir hayat kami, ya Allah, mudahkanlah kami dan orang yang kami cintai, ya Allah, untuk melaksanakan segala perintah-Mu, ya Allah, menjauhi larangan-larangan-Mu, ya Allah, sehingga kelak di hari kiamat kami dan orang yang kami cintai, Engkau bangkitkan wajah, tangan, rambut, kepala, kaki bercahaya, diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah, mendapatkan nikmat kubur, ya Allah, dibangkitkan di bawah bendera Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad, mencium tangan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, minum dari telaga Kautsar dari tangannya Nabi Muhammad, melewati siratal mustaqim, dituntun oleh Nabi Muhammad, masuk ke surga-Mu, ya Allah, bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, biha, ya Allah, biha, ya Allah, بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله خاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته